Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kreatu -teman Hari ini kita akan belajar matematika dengan Nusfina ya teman-teman Nah untuk materi kita hari ini Kita akan membahas soal cerita tentang perkalian dan juga pembagian Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbizidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, teman-teman, meskipun belajarnya di rumah, kita harus tetap semangat ya. Nah, kita simak untuk materi kita hari ini. Nah teman-teman hari ini kita membahas multiplication and division Atau perkalian dan pembagian dalam soal cerita Nah and number one Mrs. Sanjay has eight bags She three orange in each bag How many orange does she have altogether? Nah, maka di sini Mrs Sanjay akan mempunyai delapan tas dan akan memasukkan tiga jeruk pada setiap tasnya. Maka berapakah ya jumlah semua jeruk yang akan dibutuhkan oleh Mrs Sanjay? Nah, maka delapan dikali tiga. Delapan dikali tiga ada Berapa ya, nah teman-teman, coba kita hitung bersama-sama ya. Maka 8 dikali 3 yaitu Angka 3 nya ada 8 kali, kemudian kita jumlah Maka 3 ditambah 3. Nah, ada 8 kali ya teman-teman.

Nah seperti itu ya teman-teman Tetapi teman-teman harus menghafalkan perkalian And next number 2 Siti has 36 colored pencil She wants to put four colored pencil into each pencil case How many pencil case does she need? Nah, maka di sini Siti mempunyai 36 pensil warna dan akan meletakkan empat pensil warnanya pada setiap kotak pensil maka ada kotak pensil berapa ya yang dibutuhkan nah jadi 36 dibagi 4 maka berapa ya teman-teman yuk kita hitung bersama-sama Selanjutnya yaitu 36 dibagi 4. 36 dibagi 4. Nah, kalau ada 36 dibagi 4, maka berapakah 4 dikali yang hasilnya ada 36. Tetapi kita bisa menggunakan cara kita kurangkan sampai habis. 36 dikurangin 4 ada 32. Kemudian 32 dikurangin 4 ada 28 28 dikurangin 4 ada 24 24 dikurangin 4 ada 20 20 dikurangin 4 ada 16 16 kurangin 4 12 12 dikurangin 4 ada 8 8 dikurangin 4 sama dengan 4 dan

Nah, seperti ini. Jadi kita mengurangkan angka 36 dengan 4 sampai angkanya habis atau hasilnya 0. And number 3, Raffi has to toothpick. He use 3 toothpick to make triangle. How many triangle can he make all together? Nah, maka Raffi mempunyai 30 tusuk gigi yang akan dipasangkan yaitu tiga tusuk gigi pada setiap segi tiga maka berapakah ya yang dibutuhkan semuanya nah maka 30 dibagi tiga hasilnya berapa ya teman-teman nah kita hitung bersama-sama ya 30 dibagi 3 Nah kita menggunakan cara seperti nomor 2 tadi ya Maka kita akan mengurangkan angka 30 dengan 3 Sampai hasilnya 0 atau habis 30 dikurangin 3 ada 27 Nah 20 4 dikurangin 3 21 dikurangi 3 ada 18 15 Ada 9, 9 dikurangi 3 ada 6 dan 6 dikurangi 3 ada 3. Nah, 3 dikurangi 3 ada 0 atau terakhir. Maka hasilnya berapa kita hitung?

Nah, kita bisa menggunakan cara ini dan ini. Oke. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi, teman-teman sudah bisa ya untuk menyelesaikan soal cerita tentang perkalian dan juga pembagian. Nah, untuk penugasannya yaitu Teman-teman buka workbook halaman 17 sampai 20 ya. Jika ada yang kurang dipahami, nanti bisa bertanya kepada Miss Vina. Oke, teman-teman. Dan jika sudah selesai, nanti minta tolong ayah dan bunda ya untuk mengirimkan kepada Miss Vina. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.